Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini, marilah kita belajar bersama lagi. Di sini, kita harus mencari timun dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kira-kira kolom yang kosong itu isinya yang mana ya? Apakah yang ini? No. Apakah yang ini? No. Lalu yang ini? No. Dan yang ini? Yay. Mari kita cari angka yang hilang. Angka dari 7, 8, kolom yang kosong, dan 10. Kira-kira kolom yang kosong itu isinya berapa? Apakah 11? No. Apakah 5? Bukan. 6? No. 9? Yay. Kali ini kita mencari warna yang sama. Kira-kira yang mana? Apa kalian tahu? Mari kita cari bersama-sama. Apakah layang-layang ini? Bukan, itu warna kuning. Apakah segitiga ini? Bukan juga. Apakah ini? No. Lalu ini? Yay. Di sini kita mencari makanan. Ini makanan bukan? Makanan anjing. No. Yang kita cari makanan manusia. Apakah daun? Apakah lebah? No. Apakah ini makanan? Yay. Di sini kita mencari buah tomat dari yang terbesar hingga yang terkecil. Apakah ini? No. Ini? No. Ini? No. Apakah ini? Kali ini kita menentukan kolom yang kosong dari angka 1 hingga angka 4. Kira-kira kolom yang kosong itu isinya berapa ya teman-teman? Ayo kita cari bersama. Apakah 1? Bukan. 0? No. 5? Bukan. 3? Yay, benar. Ayo kita mencari warna biru. Ini? Bukan. Itu ungu, bukan biru. Apakah ini? Bukan, itu oranye. Apakah ini? Bukan, itu kuning. Lalu, apakah ini? Yay, benar sekali. Wow, di sini kita disuruh mencari yang berbentuk lingkaran. Itu sudah ada gambar pizza, bulan, dan semangka. Kira-kira selanjutnya yang mana ya? Apakah kado ini? Bukan.
Lalu ini? No, itu kan segitiga. Dan ini? Bukan juga. Lalu apakah yang ini? Yeay, benar sekali. Kali ini kita mencari semangka dari urutan yang terbesar hingga yang terkecil. Mari kita cari bersama-sama. Apakah yang ini, teman-teman? No. Apakah yang ini? No. Lalu yang ini? Bukan. Apa yang ini? Yeay. Kali ini kita menentukan lagi kolom yang kosong. Dan sekarang kita mencari huruf setelah 4. Maaf, maksudnya angka ya teman-teman. Angka apakah setelah 4? Apakah 3? No. Apakah 8? Bukan. Apakah 2? No. Dan apakah 5? Ya, benar sekali. Kali ini kita mencari warna yang sama lagi. Kalian pasti sudah pintar. Ayo kita cari lagi. Apakah ini? No. Dan apakah ini? Bukan juga. Apakah yang ini? No, itu tidak sama. Apa ini? Ya, benar sekali. Kali ini, apakah yang harus kita cari? Kita harus mencari sudut dari segitiga, segi empat, segi lima, dan kelanjutannya segi berapa? Ayo, siapa yang tahu? Apakah bentuk layangan ini? No, itu juga memiliki 4 sudut. Apakah lingkaran? Bukan, dia tidak memiliki sudut. Dan apakah bintang? Bukan juga. Apakah ini? Ya, benar sekali. Kali ini kita mencari bawang dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kira-kira yang mana, teman-teman? Apakah yang ini? No. Lalu yang ini? Bukan juga. Dan yang ini? No. Apakah yang ini? Ya, benar sekali. Sekarang kita mencari kolom yang kosong. Di situ ada apel yang jumlahnya berurutan dari yang sedikit sampai yang banyak. Dari 1 apel, 2 apel, 3 apel, dan selanjutnya berapa apel? Apakah ini? Bukan, itu 3 apel. Apakah yang ini? Bukan juga. Dan yang ini? No. Lalu, apakah yang ini? Yeay. Mari kita mencari warna yang sama. Dan ini mudah sekali ya, teman-teman. Segitiga ini bukan. Persegi panjang?
Bukan juga. Layang-layang ini? No, itu kuning. Dan segi empat ini? Benar sekali. Terima kasih teman-teman, sudah belajar bersama. Jangan lupa selalu ikuti video kami ya. Akan ada pelajaran-pelajaran selanjutnya yang pasti lebih seru dan dengan animasi-animasi kesayangan kita bersama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman.